Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada di Rupani Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berikan solusi atau tips tentang cara lain mengatasi depresi. Nah, di manakah titik-titiknya? Ya, semoga kelanjutan dari atasi depresi ini bermanfaat dan menjadikan solusi bagi bosku-bosku semuanya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe bila belum subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya selanjutnya tentang tips atau solusi kesehatan melalui pijat refleksi dan titik-titiknya. Oke, lanjut. Depresi atau intinya stres ya, secara kasarnya ya, ini bisa diatasi salah satunya ini ya, yang dulu pernah memang dibahas di video sebelumnya. Kita akan lanjut dengan memijat salah satu titik refleksi di jari kaki ya. Nah inilah titik refleksi yang harus kita pijat. Refleksi ini ya, jari sebelah bersebelahan dengan jempol kaki. Nah, inilah titiknya. Pijat antara 1 menit sampai 5 menit dengan besaran tekanan biasa yaitu 5 kg. Dan ulangi sampai sekitaran 3 hari atau 1 minggu. Nah, ini salah satu contoh ya, jari kaki yang sebelah, dan kalau bisa sekaligus dua-duanya. Ini untuk mengurangi rasa depresi atau kecemasan berlebihan. Semoga tips ini bermanfaat bagi bosku-bosku semuanya. Oke, semoga tips yang singkat ini dari Deddy Rupani Channel menjadi solusi bagi agan-aganku semuanya. Oke, di Rupani Channel, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sempurna dari segi penyampaian. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.